perfect. Hello, 친구들. 그동안 잘 지냈어요? 모두 다 잘 지내시길 바랍니다. 그리고 우리 채널 유튜브에 오신 걸 환영합니다. �adi hari ini aku ingin mengenalkan tentang pakaian adat tradisional Korea yang disebut hanbok. Nah, apa sih hanbok itu dan bagaimana cara memakainya ya? Tapi sebelumnya aku ingin mengajak kalian untuk subscribe dan like channel YouTube aku ini supaya aku lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Jadi langsung aja kita pengenalan dengan baju tradisional Korea atau hanbok ini. Hanbok ini dibuat sejak zaman kerajaan dinasti Joseon. Biasanya orang Korea pada zaman dahulu sudah memakai baju hanbok ini untuk kehidupan sehari-hari mereka. Itu sebabnya kenapa baju hanbok ini dibuat melebar di bagian bawahnya supaya mereka lebih leluasa dalam kegiatan aktivitas mereka. Warna hanbok biasanya menggunakan warna-warna cerah dengan tujuan untuk mengusir roh-roh jahat sesuai dengan kepercayaan mereka pada zaman dahulu. Nah, untuk zaman sekarang ini, hanbok digunakan untuk acara-acara seperti pernikahan, doljanji, festival-festival Korea, atau di hari raya Chuseok atau Seollal. Langsung aja kita coba untuk cara memakainya. Jadi yang pertama, lapisan hanbok itu ada pakaian dalamnya atau sokot. Nah, sokot ini terbuat dari bahan puring yang di dalamnya terdapat tile yang fungsinya untuk mengembangkan si hanbok itu sendiri. Nih. Jadi ini aku sudah pakai sokotnya. Terus yang kedua aku akan pakai cima. Ini dia namanya cima atau rok panjang. Jadi dia itu ada di belakangnya ada dua tali panjang yang fungsinya nanti untuk mengikat cimanya ini. Ini ada dua tali kiri dan kanan, terus aku silang pakainya. Yang kanan ke sebelah kiri dan kiri sebelah kanan. Ditarik ke depan, terus diikat di atas dada sekencang mungkin supaya tidak lepas. Nah, terus kalau udah keikat seperti ini, agak diturunin. Dah, nah ini sisanya kalau bisa dimasukin lagi biar nggak ngelewatin sini. Dimasukin, dah. Ini aku udah pakai sokot sama cima. Terus yang terakhir ada chogori. Nih, ini dia namanya chogori. Chogorinya ada kancing di sini. Nah, yang terakhir, yang paling penting dari pemakaian hanbok ini adalah cara mengikat si dua tali ini. Oke, jadi caranya adalah ada yang bagian sebelah kanan ini bagian yang pendek dan yang sebelah kiri bagian tali yang panjang. Jadi caranya adalah tali yang pendek di depan tali yang panjang, lalu dimasukkan ke dalam, diikat. Dah, terus yang tali panjang ini dibuat dilipat dua seperti ini, terus tali yang pendek dikedepanin lagi sambil dimasukin ngelewatin yang tali panjang itu. Udah dikeluarin, tarik supaya kencang. Nah. Nah. Selesai. Oh iya, tips untuk kalian yang nggak pengen chogorinya banyak lipetan-lipetan seperti ini tuh. Lipetannya kurang begitu fit di badan. Jadi caranya adalah chogorinya dikedepanin sedikit, terus
tangannya dilurusin dan kalian ambil chogori dari ujung sini ke ketiak dimasukin. Sudah, untuk yang sebelah satunya juga sama. Selesai. Ini dia cara memakai hanbok atau pakaian tradisional Korea versi wanita. Untuk yang laki-lakinya juga sama seperti itu cara mengikatnya. Cuma dia beda jenis bajunya aja. Sekian untuk pengenalan singkat tentang hanbok dan bagaimana cara memakainya. Kalau kalian ada saran atau ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu. Dan supaya aku lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Sampai jumpa di video lainnya. Annyeong! Don't you